Oke, teman-teman, kali ini gue ngadain giveaway sekitar 2 buah item farm yang dimana di sini gue sediain 1 buah UT untuk setiap tembus 1K subscriber channel Bang Heru dan juga 1 buah gaya untuk setiap 5.000 subscriber ya, teman-teman. Dan juga untuk 10 WL untuk masing-masing 5 WL untuk 2 orang pemenang setiap gue record, yaitu bakal gue liatin di awal video ya setiap harinya. Nah, cara ikutin giveaway-nya itu cukup gampang banget, teman-teman. Kalian cukup like aja video ini, terus jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komennya untuk di setiap video gue. Nah, itu dengan cara kasih saran tentang video gue. Setelah itu kalian tinggal ketik, tulis grow ID kalian dan juga nama award kalian ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk kalian follow Instagram gue di sini ya, teman-teman. Oke? Hey, Ru. Hey, hey, Ru. Hey, hey, Ru. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di video kali ini. Gue akan coba untuk ngasih tahu ke kalian ada satu website yang bisa ngebantu kalian untuk kalian ngebuat desain tanpa kalian harus membuang-buang blok terlebih dahulu, dan kalian ya beli blok dulu terus kalian pasang, terus kalian tuh salah gitu, terus kalian harus nge-break lagi si bloknya, terus ulangi lagi dari awal gitu ya kan. Nah, di sini tuh gua mau ngasih tahu ke kalian ada satu website yang bisa ngebantu kalian untuk kalian nge-build world yang kalian suka gitu ya, tanpa harus mengeluarkan WL sama sekali ya, teman-teman ya. Tapi di sini gua saranin kalian tanya-tanya dulu ke orang yang lebih tahu mengenai website ini. Jadi di sini gua nyobain duluan ya. Jadi di sini gue nyobain duluan, gue takutnya kalian ntar kena kena imbasnya. Jadi gue pengennya tuh gue duluan aja, ntar gue pantau dulu. Tapi gue udah lama sih pakai aplikasi ini ya, bukan aplikasi sih, website ya. Jadi website ini tuh kayak menyediakan jasa apa ya, buat kita bisa ngedesain aja gitu ya. Jadi tanpa pikir panjang kita cek aja dulu ya website-nya itu apa sih, Bang Heru ya. Oke, let's go deh teman-teman. Iya teman-teman, gue hampir lupa. Seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dan juga belum menyalakan loncengnya, gue saranin kalian untuk subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa tuh diklik notifikasinya ya, tombol notifikasinya. Oke teman-teman, mantap. Oke, let's go deh ke pembahasannya. Skui. Oke teman-teman, untuk kalian yang mau tahu nama website-nya itu apa, nama website itu adalah Sernodial. Ini gue nggak tahu ini dia bekas moderator atau gimana. Yang jelas di sini dia ngebantu sama ngebantu sekali untuk ngebuat desain kita ya. Kita tinggal klik aja yang paling atas nih, Word Planner Sernodial Tools ya. Ini kalian tinggal tulis aja Sernodial dan pilih yang paling atas. Nah, ini udah masuk ke bagian loadingnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini tuh kita tinggal tunggu aja dia kayak ngerender gitulah ya, karena ini banyak banget item Growtopia, dan tentunya hanya blok-bloknya aja, nggak ada seed, nggak ada equipment Growtopia, yang hanya itu ada bloknya doang ya teman-teman. Ya gue juga rada gak sabar sih, gue pengen buat sesuatu gitu di konten ini ya. Gue juga gak tahu sih ini mau buat apa, tapi ya kita coba aja lihat dulu ya. Gue mau ngejelasin dulu website apakah ini bang gitu kan. Nah, ini dia, kalian tinggal baca aja di sini. Jadi ini tuh kayaknya tuh ya, kok gue lihat-lihat selama ini gue bikin desain, karena kan kalian pernah nanya-nanya kan, Bang Heru kok Bang Heru bisa jago desain gitu, gimana sih bang? Kan kalau misalkan kali Bang Heru mau ngedesain itu kan harus ngorbanin dulu blok ya, enggak itu dirt atau apalah, itu harus ngorbanin dulu terus dihapus lagi gitu kan. Nah, gua sebenarnya tuh enggak gitu teman-teman, yang jelas yang dimana gua tuh waktu itu pas ada perang desain YouTube itu, YouTuber Growtopia bareng Danang, bareng si Donet, bareng si Groto gitu kan. Dan kalian tahu kan pemenangnya siapa? Wih, Bang Heru. Alhamdulillah. Nah, gue tuh dibantu pakai aplikasi ini, website lah ya, website yang ngebantu gue ngedesain teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah masuk ke Sernodialnya, kalian tinggal tulis aja letter atau never as again, nggak apa-apa, sama aja. Nah, di sini ini tuh udah masuk ke bagian website dari si Sernodialnya. Bentar ya teman-teman. Di sini kayaknya ini gue rada ngeganggu kalian ya teman-teman ya. Bentar, gue pindahin ke atas dulu.
Mana sih kamera Bang Irut ini? Nih, Bang Irut pindahin ke atas dulu. Yang kalian tunggu-tunggu yaitu item dari Growtopia-nya sendiri tuh. Banyak banget ini, kayaknya update deh teman-teman ya. Ini update semuanya ada. Bounty pool sampai bounty pool ada nggak sih? Waktu itu bounty pool ada sih. Kok sekarang nggak ada ya? Lo kok nggak ada ya? Waktu itu gue ada perasaan bounty pool, nggak apa-apa sih. WL kan ada nih. DL ada, BGL-nya nggak ada. Waktu itu mah ada BGL karena udah diupdate. Ini kayak item yang lama. Bentar deh gue reload lagi ya. Gue takutnya kayak belum ke update gitu. Tuh tadi Royal Lock juga ada. Apa gue salah ini ya? Tapi enggak sih bener. Sernodal. Enggak deh, ada lagi yang bagus, teman-teman. Bentar ya, gue cari dulu. Ada satu lagi ya, itu komplit banget sih. Kalau Sernodal ini cuman sebagian aja menurut gue ya. Nah, teman-teman, aku cek dulu, takutnya ada. Oh iya teman-teman, ada satu lagi aplikasi ya. Bentar ya, gue cek dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, akhirnya ketemu ya. Jadi tetap masih sama dari penerbitnya atau pembuatnya itu dari Sernodial ini. Jadi kalau misalkan kalian takut pakai ini, kalian tinggal dicek aja di Growtopia forum. Di sini udah pada tahu ya si Sernodial atau si Hilvi ini siapa gitu. Ternyata si Hilvi ini emang dia suka ngebuat item-item yang kayak gini. Jadi kayak bisa ngebantu kita gitu ya. Kalian tinggal cek aja di Growtopia forum. Di sini udah banyak. Ini terakhir kali dia update itu 2015 ya. Gue nggak tahu sih ini yang baru yang mana. Tapi yang jelas ini website yang terbaru dari dia yang udah diupdate itu ini ya. Bukan yang ini. Kalau yang ini kan sernodial.com, yang ini dia. Ini tuh belum update teman-teman tuh. Ini masih item-item yang lama banget. Nah kalau misalkan yang ini, yang Okas, ini sama aja masih dari si Sernodial. Dan ini kalau nggak salah udah update ya. Karena di sini BGL udah ada gitu kan, terus bounty pool udah ada, tuh blok-blok yang content creator ini udah ada, tuh ada si Mr. Songo, terus ada si Kinan, terus ada si Venom ST gitu ya kan, terus Bang Irum mana? Nggak apa-apa, ntar juga ada lah, insya Allah, amin ya Allah. Oke, jadi di sini teman-teman, tuh kalian bisa ngedit ya. Jadi kita akan coba dulu. Bentar, tapi sebelum ngedit gua mau jelasin dulu ini websitenya tuh dari siapa sih gitu kan. Nah kalau misalnya kalian mau kalian penasaran, kalian bisa cek juga ke sebelah kirinya ini. Di sini tuh ada kayak buatan dari siapa sih tuh, original developed by John Mondrescu atau Sernodial. Kalian bisa cek Instagramnya tuh, di Sernodial tuh ada Instagramnya juga. Terus websitenya juga ada Sernodial. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk ke yang terbaru atau gimana ya? Kan yang kirinya tuh terlama ya. Nah kalau misalnya kalian mau yang terbaru bukan Sernodial, kalian tinggal ditulisnya aja di websitenya itu adalah Okas ya teman-teman. Okas aja. Nah kalau misalkan udah muncul gini, kalian tinggal klik aja yang paling atas. Nah di sini kalian tinggal coba aja deh. Tinggal coba tunggu. Terus ya udah, kalian tinggal mulai ngedit ya. Gitu teman-teman. Oke, kita akan coba dulu aja ngedit apa namanya tuh, desain di word ini ya. Bentar, gue rada gedein. Wow, gedein. Oke, kita scroll ke bawah. Kita ganti dulu dia menoknya di depan. Kita pindahin dulu si white door-nya ke tengah ya, teman-teman ya. Tengah tuh di mana sih? Kita di sini, terus ada display block baru. Atau enggak ini ya, weh gak usah beli crystal block, mahal kan 7 inch. Kita langsung langsung taruh aja gitu ya kan. Kok ketutupan? Iya, white door-nya hilang dong. White door-nya hilang, Bang Iru. Iya, maafin aku. Nah, ini crystal block-nya di sini. Kita coba ngedesain aja ya. Atau enggak mungkin gue percepat aja begini ya. Oke, teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, di sini gua udah mulai bagus lah ya desainnya. Lihat ya, kalian bisa lihat sendiri, full of crystal block, yang dimana crystal block ini mahal banget, sampai satunya tuh 7 WL anjay.
ini gue banyak banget restoran vlognya. Kalian tuh nggak perlu beli guys, kalian tinggal pilih aja kalian yang mana yang maunya, terus kalian tinggal taruh aja atau atur desainnya aja gitu ya kan. Di sini gue mau coba, ada yang tahu nggak ini desain yang mana, dibuat mana, ada yang tahu nggak? Kalian bakal sering ketahuan sih kalau misalkan kalian suka ngunjungin Bang Heru ke suatu world tertentu. Tapi ya rada aneh sih, beda ya, rada beda sedikit ya, nggak apa-apa lah ya, tapi mirip lah ya segini mah. Ya bagus lah. Nah ini gue saranin banget sih ya, kalau misalkan kalian mau coba, kalian tinggal aja tadi ya ke okas aja, jangan pakai dotnetnya dulu, okasnya aja, tinggal okas double s, kalian pilih yang paling atas ya teman-teman. Ini kenapa gue saranin ke kalian, karena di sini tuh nggak ada fitur login sama sekali, yang dimana kalau misalkan ada fitur loginnya, gue takutnya itu ada kayak scam-scamnya gitu ya. Tapi di sini aman karena udah dipublikasi juga tuh di growtopiagame.com alias di forumnya. Jadi kalau misalkan ada yang kena korban, pasti di forumnya tuh pasti jelek ya, oh ini scammer atau gimana, ini nggak ada coy. Tapi kalau misalkan kalian takut ya jangan lah ya, gue saranin pakai aja di komputer lain atau dimanalah, di warnet aja. Kalau misalkan kalian mau ngedesain ya di warnet aja, kalau misalkan kalian takut gitu, takut kena IP-nya. Tapi di sini gue aman kok, udah berapa bulan ya gue pakai desain ini tuh, aplikasi desain ini tuh aman kok. Tapi kalau misalkan kalian takut, gue saranin kalian mainnya di warnet aja ya temen-temen ya. Ini saran dari Bang Heru. Jadi kalau misalnya kalian takut, kalian desainnya di lihat ya, ini total Macman UT Gaya ada semuanya cuy. Gua simpenin di sini ya. Tuh. Gua ini Gaya, ini Ansible Tessera. Nah, ini manipulator tuh ini Heart of Gaia. Nah, ini enggak tahu, gua lupa namanya apa pun itulah ya. Lihat Bang Heru, enggak usah beli banyak langsung. Terus kalian mau punya bedrock juga di sini, bisa tuh bedrock. Kayak misalkan gini ya, gue buat gue buat lagi nih teman-teman. Sub. Aduh. Kadang emang rada susah sih kalau misalkan kalian gak bisa ngaturnya ya. Sub. Hey. Sub Heru. Anjay. Sub. Nah, jangan lupa subscribe juga channel Bang Heru ya, kalau misalkan kalian suka dengan channel ini. Malah promosi Bang Heru. Aduh, sorry. Kita coba, ini semuanya ada, party juga ada gitu ya kan. Tuh kalian gak usah beli dengan harga berapa, 1 DL atau 2 DL atau gak tahu, 3 DL ya. Luar biasa, ini bener gue recording udah berapa lama, masih baruan. Subscribe Heru anja, ini desainnya mantep gak sih, kalian suka gak sih sama desain? Bentar gue liat, ilangin dulu ini. Tuh, subscribe Heru anjay, gue anjay. Bagus ya, ini semuanya ada teman-teman. Kalian kalau misalkan mau ini, kalau bisa nggak mau buat, ya jangan lupa ke website yang tadi. Tapi kalian kalau misalkan takut, jangan lupa datang ke warnet. Ya gua saranin ini, kalau misalkan kalian takut nih ke warnet, atau jangan di PC sendiri gitu ya kan. Itu kalau misalkan kalian takut. Tapi Bang Heru mana-mana aja sih, alhamdulillah ya. Ini gua fokus desain nih, bagus banget. Support ini semuanya ada teman-teman. Tuh dari Parmebal pun ada. Bagus banget sih. Anjay, beli, gak usah beli kali, gratis tuh. Anjay. Balon meter, ini balon. Ini checkpoint gratis. Nah, kalau misalkan ini oke, bentar. Nah, bagusnya dari si Sernodaos tools ini adalah, kalau misalkan kalian pengen disepsi pengen disepsi gambar ininya, terus kalian mau ngelanjutin lagi karena kalian billing di warnetnya habis gitu ya, kalian cukup gampang aja, kalian tinggal ke kiri aja, kalian ke kiri, terus kalian tinggal tulis tulis lagi, tinggal diklik aja save tuh. Ini tuh udah ada ininya sendiri tuh, world.gt world, tinggal diklik aja. Kalau misalnya udah diklik, kalian tinggal terus kalian tuh mau
upload lagi gitu kan, upload lagi. Jadi kalian mau lanjutin lah yang project yang kemarin, kalian tinggal di aja di load terus kalian cari deh, kalian nyimpannya di mana, entar di dokumen atau di download atau di musik atau di picture atau di mana gitu ya kan. Nah kayak gitu bagus gak sih? Menurut gue ya bagus sih teman-teman ya, ini gampang banget kalau menurut gue ya. Ini ini nggak ngeliatin ya ininya ya, jadi pas kalian klik save tuh ntar bakal muncul kayak gini nih. Bentar, kayaknya ini gue nggak nongol deh, bentar ya. Mana sih Bang Heru? Iya aku juga lupa. Oh ini teman-teman. Nah ini nih, bentar gue liatin ya. Nah kalau misalkan kalian klik save itu bakal muncul kayak gini teman-teman, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah kayak gini. Terus kalau misalkan kalian mau load, tinggal diklik aja loadnya. Terus kalian di mana cari file yang udah kalian save itu? Jadi save filenya tuh yang ini, save file yang udah kalian buat wordnya kayak gitu teman-teman. Nah bagus ya. Ini semuanya ada render, kamera mode. Nah kamera mode ini kalau misalkan kalian, bentar, aduh Bang Heru ribet banget sih ininya. Nah di sini kan ada kamera mode move wheel, dilihat di sebelah kiri ya, move wheel. Nah ini kalau misalkan kalian mau ke kamera move, kalian bisa mindah-mindahin tuh, jadi nggak ngebuild tapi ngelihat seluruh word yang udah kalian buat gitu. Kalau misalkan kalian mau mode build, itu kalian setiap klik tuh langsung ngebuat yang kayak gini banyak banget gitu. Terus ada lagi change writer. Oh, font block. Nah ini yang paling bagus ya teman-teman ya, font block. Jadi font block itu kalau misalkan kalian mau menghitung kayak grow scan lah ya, tapi ini lebih tepatnya semua item yang ada di world ini itu kalian bisa lihat ya teman-temannya. Sini semuanya ada tuh. Oke. So teman-teman, mungkin cukup sekian aja video dari gue. Kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten yang kayak gini, insyaallah gue buatin lagi. Ntar gue cari tahu lagi apa sih yang bisa ngebantu kalian kalau misalkan kalian main Growtopia gitu ya kan ya. Nah jadi sebenarnya DL to make planet tuh gue gak tau kenapa capek banget ya teman-teman ya. Bukannya gue malas atau gimana ya, emang malas sih. Karena aduh bikin kontennya tuh lame banget. Jadi kayak gue tuh kalau misalnya bikin konten yang kayak gini, gue cukup sehari aja dan ngumpulin kata-kata yang harus gue ini ya nggak berapa lama. Kalau misalnya DL to make plan bukan hanya kata-kata aja yang harus gue susun, tapi gue harus bikin cari dulu bahannya, terus udah cari bahan gue apa splicing, gue harvest, gue break, itu luar biasa sih ya teman-teman. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian aja video dari gue ya. Semoga kalian suka dengan apa yang gue sampaikan. So kalau misalnya kalian suka, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, karena kalau misalkan gue udah ada video terbaru, kalian bakal langsung ada ternotifikasi video dari Bang Heru gitu ya kan. Anjay. Oke deh teman-teman, mungkin cukup sekian aja dari gue. See ya deh teman-teman di next episode. Bye bye. Ya. Boom.